Badan Pendapatan Daerah Kota Madiun menyiapkan software menarik bagi wajib pajak. Pemberian software ini diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kota Madiun menyiapkan souvenir bagi wajib pajak di hari jadi ke-104 Kota Madiun. Souvenir tersebut berupa payung cantik yang diberikan kepada wajib pajak yang sudah membayar pajak bumi dan bangunan dengan nominal pembayaran Rp300.000. Selain itu, Bapenda juga memiliki program bebas denda PBB dan pembagian souvenir. Masyarakat yang mempunyai tunggakan PBB cukup membayar pokok pajaknya saja. Pembayaran bisa dilakukan melalui kantor Bapenda di Jalan Soekarno Hatta maupun secara online melalui aplikasi mobile banking Bank Jatim. Ini dalam rangkaian memperingati hari jadi Kota Madiun yang ke-104, kami membagikan souvenir kepada para wajib pajak PBB yang nilainya Rp300.000 ke atas. Kami menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Kota Madiun yang sudah memenuhi kewajibannya terhadap pembayaran PBB di tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saat ini kesadaran masyarakat untuk membayar PBB sudah cukup baik. Kedepan diharapkan pemberian souvenir ini bisa meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Tim Liputan CTV, Madiun.